kembali lagi untuk melanjutkan reaksi aku terhadap anime baru di spring 2022 ini ya. Jadi setelah kemarin aku udah nge-spoiler beberapa anime yang bakal aku reaksi di spring 2022, dimana ini adalah kali perdananya nih, di bulan April aku nge-reaksiin anime baru, yaitu adalah anime Love All Play. Jadi ini salah satu anime genre sport, dan temanya itu adalah bulu tangkis sih ya. Jadi seperti biasa, aku itu tipe orang yang kalau misalkan ngambil anime itu atau ngikutin anime itu yang anti mainstream ya. Di saat orang-orang lain itu suka ngereaksiin anime genre komedi romance gitu ya, aku jadi sekarang lebih into ke ini sih, ke sport, gara-gara kemarin itu aku di bulan-bulan kemarin aku baru saja habis rewatch Haikyuu tentunya. Makanya sekarang aku jadi kayak lebih pingin nonton, ngikutin anime tema-tema sport gitu. Dan mohon maaf ke semuanya kalau misalkan teman-teman ada yang gak berkenan atau misalkan gak suka, tapi aku cuma pengen ngebagiin sih reaksi aku, dan semoga aja kalian bisa ngecek anime ini atau minimal bisa nonton bareng lah ya sama aku gitu. Jadi bisa nonton, dan ya tanpa lama-lama kita langsung saja lah ya, karena aku juga penasaran. Oke, 3, 2, 1, go! Oke. Judulnya adalah Angin Berembus. Wah. Sumpah sih, dari lihat pertama trailernya itu udah meyakinkan, itu berasa kayak ada vibe-vibe Haikyuu-nya gitu sih. On my right. Mizushima Ryo. Ryo. Oh. Ini bertarung sesama anggota ini nih, sama-sama SMA. Nggak tahu sih bakal seru. Kalau seru sih pasti ya, mungkin kalau untuk peminat badminton pasti seru sih. Cuman perjalanannya itu loh. Rio. Oh, masih SMP, keren SMA. Bakal bisa masuk sih ke SMK itu, SMA, mohon maaf. Bisa. Nah, itu dia. Ya ampun, sampai ngelamun gitu dong. Oh? Stresimasu. Wow, jangan bilang.
Dia nyari bibit-bibit unggul kayaknya sini. Oke, oke. Ditawarin langsung dong. Ini pasti kayaknya lewat beasiswa. Kukira nanti lewat beasiswa ya, ternyata enggak. Nah, itu dia. Ajarin coach. Nah. Coach kasih tahu coach. Please jangan lewatkan kesempatan yang ada di depan mata, please. Kakiku bagus. Woyo lo bingung, dilema.
Waduh. Malah debat. Jadi itu sebabnya ya. Kayaknya nggak ngebolehin karena takut dia cedera katanya. Wow, bener sih yang dibilang sama kakaknya. Dia udah cinta duluan sih sama badminton ya, susah ya mau ininya. Wah, kakaknya pengertian banget sih. Kesempatan emas. Wah, nanti jadi juniornya ini nih ya. Kohainya Yusa itu ya kayaknya. Ntar mereka tanding lagi nih ntar. Ketemu di pertandingan kayaknya.
Oke, Yosh, sudah diputuskan. Wow, semangatnya itu. Gak tau sih, aku kalau setiap nyari anime-anime sport gitu, pasti yang aku cari itu di mana sih karakter itu, perkembangan karakternya sih. Dari yang tiba-tiba down, terus semangat lagi, terus down. Itu menurut aku ya keren aja gitu ya. Terus punya motivasi gitu ya, biar bisa bangkit lagi. Belajar bareng. Sensei-nya pengertian ya, sensei-nya. Oh, untung aja dia punya kakak yang baik banget ya, sumpah. Ujian. Takemichi, tapi setelah diperhatikan lagi kagak mirip Takemichi-nya perasaan ini si apa si Mizushima ini ya. Sampai juga nih di SMA-nya Yokohama ya.
akhirnya menghirup udara yang sama dengan Yusa Kento. Masih dalam hati kayak gitu tuh. Neko. Neko ini warna abu lagi, aduh. Berlarilah dan maju. Kelima. Itu ada tumbar ya? Aja ya, sampai segitu aja. Tapi tadi kayaknya si Yusa Kento itu berasa kayak agak ini gak sih, kayak agak dia tuh kayak agak sinis gitu ngeliat yang anak-anak SMP itu, mungkin berasa kayak di bawah dia gitu ya. Tapi gak tahu juga sih, nama juga problem masing-masing atau memang sifatnya kayak gitu ya, gak tahu juga. Tapi berasa kayak, mungkin dia berasa kayak self-center ya, jadi harus dia yang dibangga-banggakan gitu, sementara menganggap remeh yang di bawah gitu. Tapi aku gak tau juga sih ya, tapi semoga aja gak kayak gitu sih. Semoga aja memang dia itu tipe-tipe orang yang serius gitu mukanya, tapi aslinya gak kayak gitu ya. Oke, manis gitu aja sih reaksi aku untuk Love All Play. Ini akhirnya nih ya, siapa? Mizushima akhirnya bisa latihan gitu di klub badminton Yokohama, meskipun ini belum resmi jadi apa ya, meskipun belum resmi menjadi seorang murid SMA di sana, tapi dia udah dapat kesempatan gitu buat membiasakan, katanya ya, membiasakan diri buat berlatih di klub itu. Ini kesempatan baik banget sih buat adaptasi, bisa dibilang adaptasi sih, adaptasi buat Mizushima juga. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku. Buat teman-teman semuanya nih, kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku, atau misalkan teman-teman penasaran sama animenya, bisa mampir di B-Station ya. Aku nontonnya di B-Station soalnya. Jadi aku bakal lanjut lagi untuk episode selanjutnya minggu depan. Jadi terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.